Oke Mas Bro, oke Sista, oke Kakak, masih belajar di www.sibejo.com. Oke, masih sama Om Herboy di sini. Oke, udah sampai mana nih bahasan soalnya? Oke, udah jelas ya? Oh, udah jelas, udah ngerti kayaknya nih. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih bicara tentang taraf intensitas bunyi. Oke, di sini bedanya apa, Om? Nah, di sini cuma ada beda dua buah benda aja nih. Ya udah, kita buletin yang penting-pentingnya yuk. Bunyi klakson sebuah sepeda motor. Nah, berarti kan ada sorry. Ada sepeda motor menghasilkan taraf intensitasnya 40 desibel. Oke, kita pisahin yuk. Di sini ada sepeda motor. Oke, sepeda motor nih. Taraf intensitas untuk sepeda motornya berapa tuh? Oke, TI-nya katanya 40 desibel. Oke, sedangkan bunyi klakson dari sebuah di sini ada mobil. Mobil sama si item aja deh. Nah, di sini ada mobil nih. Mobil. Mobil. Oke. Berapa taraf intensitas yang dihasilkan oleh mobil? 60 desibel. Ya udah, berarti TI untuk mobilnya 60 desibel. Si bel. Oh, terlanjut. Jika ada 100 klakson sepeda motor. Nah, sepeda motor nih berarti ada N berapa N-nya di sana? N-nya kata si soal 100 dan 10 klakson mobil. Oh, berarti di sini mobilnya ada 10. Yang ditanyakan apa sih, Om? Nah, dibunyikan secara serentak, maka perbandingan taraf intensitas untuk sepeda motor sama untuk si mobil. Oh, kalau begitu kita cari masing-masing buat sepeda motor berapa, buat si mobil berapa. Hasilnya ntar kita bandingkan. Oh, gitu. Cuman gitu doang ternyata. Ternyata nggak susah ya kalau udah dibaca mah. Ya iya dong. Oh, cek kita jawab yuk. Jawab deh. Nah, kita di sini mencari apa nih? Taraf intensitas untuk 100 buah motor. Aduh, ini suaranya. Maaf. Oh, cek. Taraf intensitas untuk N buah sumber bunyi berarti TI untuk sebuah bunyi ditambah 10 log N. Ya udah, kita masukin untuk sebuah motornya berapa di sini? Ini 40 desibel ditambah 10 log berapa buah sumber bunyi? 100. 100 itu 10 pangkat 2. Oke. Di 40 ditambah 2 kali 10 ya 20, berarti 60 desibel. Ben, ini untuk siapa? Untuk si sepeda motor. Oh, jadi kita lanjut untuk si mobil. Berarti kita juga mencari taraf intensitas bunyi buat berapa buah mobil? 10 buah mobil. Ya, sama persamanya. TI 1 ditambah 10 log N. Oh, jadi TI 1-nya di situ berapa desibel? 60 ditambah 10 log 10. Nah, 10 ini. Nah, cerai berarti 60 ditambah log 10 1. 1 kali 10 ya. 10 berarti 60 sama 70. 60 sama 10 jadi 70 desibel. Ya sudah, selesai perbandingannya. Hati-hati jangan sampai ketuker. Di sini nanyanya motor sama mobil. Berarti ini motor sama mobil. Ya sudah, selesai. Berarti di mana? Mau di mana? Oh, sama si siapa? Si biru deh, biar beda. Oke, yang ditanya adalah taraf intensitas untuk motor banding taraf intensitas untuk mobil. Oke, ini TI apa ya? Motor T aja deh, mobil B aja deh. Oke, taraf intensitas motornya udah dapat berapa? 60. Mobilnya 70. Coret nolnya, hasilnya jadi 6 banding 7. Oke, jadi oke, selesai? Ya udah selesai. Jawabannya yang mana? Oh, yang B. Oke, oh ternyata meskipun soalnya kelihatan panjang, kelihatan rapat dan banyak kalau dibaca dan secara seksama pertanyaannya mah cuman itu saja, itu lagi. Oke, oke. Jadi ya ini termasuk soal yang relatif gampang juga. Oke, oke. Kalau sudah makin paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Meskipun soalnya gampang, ya jangan sampai soal itu ditinggalkan. Kamu coba dulu, biar apa? Biar terbiasa. Terbiasa ntar jadi bisa. Oke, sampai ketemu lagi di soal berikutnya. Bye-bye.